Sementara itu pemirsa, Pulau Dewata Bali masih menjadi primadona wisatawan dari berbagai daerah untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus kedatangan wisatawan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Ribuan wisatawan terus berdatangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Para wisatawan ini didominasi wisatawan dari berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. Data pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat lonjakan penumpang mulai terpantau sejak 16 Desember lalu dengan jumlah penumpang tiba lebih dari 17.000 orang per hari. Peningkatan ini juga terjadi pada jumlah penerbangan yang mencapai 116 pesawat per hari. Jam 7.